Dunia seakan menutup pintu rapat-rapat bagi warga Israel. Mereka melakukannya dengan alasan yang jauh lebih besar daripada sekedar kebijakan visa. Dari Timur Tengah yang dipenuhi ketegangan hingga beberapa negara yang bahkan tidak ragu untuk mempublikasikan larangan ini. Paspor Israel justru bisa menjadi stempel merah yang menghalangi warga Israel untuk bertandang ke negara-negara bahkan sekedar untuk liburan. Pada tahun 2023, sebanyak 28 negara tidak mengakui Israel sebagai negara berdaulat dan 16 di antaranya tidak akan mengizinkan masuk warga negara dengan paspor Israel. Beberapa bulan yang lalu, Maladewa menambah daftar panjang negara yang melarang warga Israel berkunjung ke negeri surga tropis ini. Padahal negara ini adalah tujuan wisata populer di kalangan orang Israel, dengan hampir 11.000 wisatawan yang berkunjung di tahun 2023. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel merekomendasikan agar warga Israel tidak melakukan perjalanan ke Maladewa setelah pemerintahnya melarang masuknya pengunjung dengan paspor Israel. Tak hanya kebijakan semata, hal ini menjadi cerminan dari hubungan geopolitik yang tegang akibat konflik panjang antara Israel dengan negara-negara mayoritas Muslim. Dalam banyak kasus, pelarangan ini dilakukan untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina dan penolakan terhadap kebijakan Israel yang disertai genosida yang belum nampak ujungnya. Akibatnya, warga Israel menghadapi isolasi secara fisik dan simbolis dari negara-negara tertentu. Larangan ini tidak hanya mempengaruhi warga Israel, tetapi juga hubungan dagang dan pariwisata bilateral. Negara-negara yang melarang Israel kehilangan potensi wisatawan Israel, dan warga Israel kehilangan akses ke sektor dan destinasi-destinasi penting. Selain itu, mereka seringkali harus mencari jalur alternatif untuk menghindari wilayah udara atau transit di negara-negara tersebut, yang meningkatkan kompleksitas logistik perjalanan. Paspor Israel seringkali menjadi simbol dari kebebasan yang terbatas dalam perjalanan internasional. Bagi sebagian besar warga dunia, paspor adalah tiket untuk menjelajahi berbagai wilayah dan destinasi. Sayangnya, bagi mereka pemegang paspor Israel, dokumen ini bak tiket terlarang ke sejumlah negara. Suriah adalah salah satu negara yang secara aktif terlibat dalam konflik melawan Israel sejak Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Permusuhan ini semakin dalam setelah perang 6 hari pada 1967 ketika Israel merebut dataran tinggi Golan, wilayah strategis yang sebelumnya milik Suriah. Hingga kini dataran tinggi Golan masih menjadi sumber ketegangan utama dengan Suriah menuntut pengembalian wilayah tersebut. Berada di pihak Hezbollah, Suriah tidak mengakui keberadaan Israel sebagai negara dan melarang segala bentuk interaksi resmi dengan Israel. Negara asal Hezbollah ini sangat protektif dengan sesuatu yang berkaitan dengan Israel. Bagi Lebanon, Israel dianggap sebagai musuh resmi dan hubungan diplomatik antara kedua negara tidak ada hingga saat ini. Jelas balik ke belakang, Lebanon dan Israel telah berkonflik terkait perbatasan, khususnya di wilayah Sebel Farms dan Litani River. Penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000 juga meninggalkan ketegangan. Hal ini juga didukung oleh peran Lebanon sebagai rumah bagi ratusan ribu pengungsi Palestina. Iran adalah salah satu negara paling vokal menentang Israel. Pemerintah Iran tidak mengakui keberadaan Israel sebagai negara dan menyebutnya rezim Sionis dan mendukung kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan Hamas yang bertentangan dengan Israel. Sebagai sekutu dari Israel, hubungan Iran dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat buruk sejak Revolusi Islam 1979. Hubungan semakin tegang akibat program nuklir Iran, sanksi ekonomi Amerika Serikat, dan perselisihan regional. Amerika Serikat sering menyebut Iran sebagai negara sponsor terorisme. Irak juga tidak mengakui Israel sebagai negara dan tetap melarang hubungan diplomatik. Sejarah konflik Arab-Israel membuat Irak mempertahankan sikap keras terhadap Israel. Bukan sekutu Israel. Setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003, Irak menjadi medan konflik dan rekonstruksi yang melibatkan Amerika Serikat secara intensif. Pemerintah Irak saat ini memiliki hubungan yang kompleks dengan Amerika Serikat di satu sisi. Mereka menerima dukungan militer dan ekonomi.
Tetapi di sisi lain, pengaruh kelompok pro-Iran di Irak sering membuat hubungan ini tidak stabil. Selama bertahun-tahun, Yaman secara konsisten mendukung perjuangan Palestina dalam menentang normalisasi hubungan dengan Israel. Konflik sipil di Yaman yang melibatkan kelompok Houthi yang didukung Iran menambah dimensi permusuhan terhadap Israel. Houthi secara terang-terangan menyatakan sikap anti-Israel sebagai bagian dari ideologi mereka. Aljazair adalah salah satu negara Arab yang paling keras menentang Israel. Mereka tidak mengakui keberadaan Israel dan secara historis selalu mendukung perjuangan Palestina. Aljazair bahkan melarang penerbangan langsung atau transit warga Israel di wilayahnya. Libya tidak mengakui Israel sebagai negara dan menjadi salah satu negara yang melarang warga Israel untuk masuk. Selama pemerintahan Muammar Gaddafi, Libya adalah salah satu negara paling vokal menentang Israel, sering menyerukan pembebasan Palestina secara total. Pasca kejatuhan Gaddafi pada 2011, konflik internal membuat Libya tetap fokus pada urusan domestik. Tetapi posisi resminya terhadap Israel tidak berubah. Paspor Pakistan secara eksplisit mencantumkan bahwa paspor tersebut berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Menarik bukan? Hal ini dikarenakan Pakistan belum mengakui negara Israel dan warga Pakistan tidak dapat melakukan perjalanan ke Israel dengan paspor Pakistan. Pakistan secara resmi menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina mendapatkan negara merdeka. Bergeser ke Asia Tenggara, ada Malaysia. Tidak mengakui Israel sebagai negara dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Warga negara Israel dilarang masuk Malaysia tanpa izin khusus. Malaysia gencar mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina, terutama dalam konflik di Gaza dan Tepi Barat. Pemerintah Malaysia sering menyerukan penghentian kekerasan dan pengakuan hak-hak Palestina di forum internasional. Seperti Malaysia, Brunei tidak mengakui Israel sebagai negara dan tidak memiliki hubungan diplomatik. Larangan masuk bagi warga Israel juga berlaku di Brunei. Brunei secara terbuka mendukung Palestina di forum internasional, sering menyuarakan dukungan terhadap hak-hak Palestina dan solusi dua negara. Di sisi lain, beberapa negara mungkin tidak secara resmi melarang warga Israel masuk, tetapi menerapkan pengawasan ketat terhadap mereka. Biasanya hal ini terjadi di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik terbatas dengan Israel atau di mana sentimen anti-Israel masih kuat. Pengawasan ketat Turki terhadap warga Israel terutama dilakukan untuk mencegah insiden yang dapat memperburuk ketegangan hubungan bilateral atau melibatkan ancaman dari kelompok pro-Palestina. Meski memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Turki kerap memantau ketat aktivitas warga Israel, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan politik atau ekonomi. Mesir adalah negara Arab pertama yang mendatangani perjanjian damai 1979 dengan Israel. Sejak itu hubungan diplomatik dijalin, meskipun masyarakat Mesir pada umumnya memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Mesir kerap mengawasi terhadap warga Israel, terutama di wilayah-wilayah sensitif seperti Sinai. Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya melarang warga Israel masuk, tetapi aksesnya sangat terbatas dan seringkali membutuhkan izin khusus. Mereka yang diizinkan masuk biasanya diawasi dengan ketat. Retno Marsudi, selaku mantan Menteri Luar Negeri, gencar menyuarakan perjanjian normalisasi yang seharusnya tidak menjadi penghalang bagi upaya perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah, khususnya bagi Palestina. Pelarangan masuknya warga negara Israel ke sejumlah negara, khususnya negara-negara mayoritas Muslim, didasari oleh alasan politik dan ideologi yang erat kaitannya dengan sejarah panjang konflik antara Israel dan negara-negara Muslim.
Awalnya konflik ini dipicu oleh terbentuknya negara Israel pada tahun 1948 yang memantik api perang Arab-Israel pertama. Israel didirikan di wilayah yang secara historis dihuni oleh orang Palestina yang mayoritas penduduknya sebagai Muslim dan Kristen. Banyak negara Muslim memandang pendirian negara Israel sebagai penjajahan tanah Palestina sehingga menolak untuk mengakui kedaulatan Israel. Dampak signifikan yang muncul dari regulasi ini ada pada sektor ekonomi, khususnya bagian bisnis. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan lainnya di kawasan Teluk Arab menutup akses bagi warga Israel yang membuat perusahaan-perusahaan Israel kehilangan peluang besar di pasar energi, teknologi, dan infrastruktur. Gelombang boikot pro-Gaza baru-baru ini telah mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar seperti McDonald's dan Starbucks, terutama di pasar internasional. Starbucks misalnya mengalami penurunan nilai saham sebesar 7,4% dalam satu bulan, dipicu oleh boikot dan perselisihan serikat pekerja yang sedang berlangsung. Kampanye boikot yang digerakkan oleh media sosial, ditambah dengan video viral tentang konfrontasi di gerai-gerai Starbucks di negara-negara seperti Turki dan Indonesia, semakin memperburuk tekanan terhadap merek ini. Di sektor pariwisata, banyak destinasi populer seperti Malaysia, Indonesia, dan Maladewa yang tidak bisa dikunjungi warga Israel. Selain itu, banyak bandara internasional juga memberlakukan larangan transit bagi pemegang paspor Israel, sehingga memperburuk keterbatasan mobilitas mereka. Dalam aspek keagamaan, larangan ini juga berdampak pada warga Israel Muslim yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh di Mekah dan Madinah, seringkali harus melalui negara ketiga seperti Yordania. Isolasi diplomatik juga turut dirasakan oleh Israel. Contohnya pada 2021, resolusi yang meminta Israel menghentikan pembangunan permukiman disahkan dengan dukungan global yang signifikan, mencerminkan semakin terisolasinya Israel secara diplomatik. Selain itu, di bidang olahraga, budaya, dan pendidikan, warga Israel sering menghadapi boikot. Misalnya, atlet Israel kerap ditolak visanya untuk mengikuti kompetisi internasional di negara-negara Timur Tengah, yang semakin memperburuk isolasi mereka di tingkat global. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, seringkali menentang larangan semacam itu karena menganggapnya diskriminatif dan kontraproduktif terhadap stabilitas regional. Biden dengan tegas pernah berkata dalam pidatonya di Gedung Putih bahwa Amerika Serikat berdiri bersama Israel, akan memastikan Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjaga warganya, membela diri, dan menanggapi serangan ini. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya juga berusaha menggunakan forum internasional seperti PBB untuk mengadvokasi kebijakan non-diskriminatif, dengan menekankan bahwa pembatasan semacam itu melemahkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan geopolitik yang lebih luas. Banyak negara Eropa yang sejalan dengan sikap Amerika Serikat memandang larangan perjalanan sebagai hal yang kontraproduktif. Mereka berpendapat bahwa pembatasan ini membatasi pertukaran budaya dan ekonomi, serta merugikan upaya untuk mengatasi masalah geopolitik yang lebih luas.